Karya anak bangsa sukses menyabet 7 penghargaan di ajang Good Design Award atau GMAR ke-62 di Tokyo, Jepang pada Rabu 31 Oktober 2018. Salah satunya adalah sepeda bambu karya pengrajin Singgi S. Kartonos. The Spedagi Roda Cilik alias sepeda bambu karya Singgi meraih penghargaan GMAR Best 100 di ajang tersebut. Melansir dari laman beritagar.id, desain sepeda ramah lingkungan dari pria asal Temanggung, Jawa Tengah itu pada dasarnya memanfaatkan konsep eco product dan green design. Ia menerapkan prinsip berkelanjutan dengan memperhatikan faktor lingkungan dan sejumlah unsur diantaranya reducing, reusing, dan recycling. Dalam memproduksi karya-karyanya, Singgi menggunakan seluruh material yang berasal dari tanaman yang tumbuh di kampung halamannya. Inti dari konsepnya adalah melihat desa sebagai sebuah inspirasi dan masa depan Indonesia. Ajang Good Design Award atau GMAR adalah salah satu penghargaan desain paling berpengaruh di dunia yang diselenggarakan oleh Japan Institute of Design Promotion sebagai simbol pengakuan dunia atas produk desain berkualitas.